Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jemaah? Sehat. Datuk-datuk, datin-datin, puan-tuan, pakcik-makcik, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT. Zikir dibaca pelipur lara sebagai tanda orang beriman. Mendengar pantun orang Singapura terasa terbang di atas awan. Satu je cukup. Tajuk kita zikir. Udah makan semua? Breakfast. Sarapan. Sarapan ni makanan perut. Zahir nampak dia. Perut itu nampak. Makanannya pun nampak. Ada ayam penyet, ayam mati, ayam goreng. Sedangkan hati, batin tak nampak. Makanya banyak orang perutnya kenyang, hatinya tak tenang. Sebab beza antara yang diperlukan batin dengan yang zahir. Kereta zahir ke batin? Apa kereta batin? Kereta zahir. Rumah zahir. Bini? Bini zahir. Maka kalau ada orang nampak kereta besar, rumah elok, bini cantik, tapi hati tak tenang, sebab yang zahir tak boleh menenangkan yang batin. Mana yang lebih awal, zahir ke batin? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf. Tadi katanya batin dulu. Ini zahir pula dulu. Sebenarnya batin dulu. Kerana kulit, darah, tulang, bulu, kuku datang belakang. Yang pertama kali adalah batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim. Ingatlah manakala Allah Taala mengambil janji sumpah setia. Ketika itu Allah bertanya kepada semua anak cucu keturunan Adam, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan Rabb kamu? Qalu, semua menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Masa tu belum ada darah, daging, kulit, kuku, bulu. Selepas itu barulah masuk ke dalam rahim. Maka dulu batin daripada zahir. Jadi kalau begitu ucapan kita Aidil Fitri zahir dan batin tu salah lah. Tak apa-apa, salah-salah sikit tak. Nah, yang kita bahaskan adalah perkara masalah batin. Apa itu makna zikir? Mulut menyebut, hati mengingat. Mulut menyebut zikir, hati mengingat zikir. Aku tadi teringatlah dengan Ustaz Abu Somad. Zikir, hati teringat. Ada orang menyebut Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Zikir juga mulut menyebut. Tapi yang paling elok sejalan antara mulut dengan hati. Mulut menyebut, hati mengingat. Macam mana nak mengingat menyebut Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hati mengingat. Kalau mengingat Abdul Somad, nampak muka dia. Kalau mengingat Abdul Somad, nampak wajah dia. Kita mengingat Allah ni, yang kita ingat apanya? Bukan zat. Yang diingat adalah sifat. Di mana sifat itu? Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Manakala kita berkata ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, idza zakartahu ya Allah, kalau kau katakan ya Allah, idza zakartahu ya Rahman, kalau kau katakan ya Rahman, faqad wasaftahu birrahmah,
Kalau kau katakan ya Rahman, maka saat itu engkau sedang mengingat sifat kasih dan sayang. Kalau kita katakan ya Aziz, maka saat itu kita sedang mengingat sifat agung dan mulia. Tapi manakala kita katakan ya Allah, faqad wasaftahu bi jami'i sifati kamalihi wa jalalihi, maka saat itu engkau sedang mengingat semua sifat kamal sempurna, jamal dan yang indah. Mana mana nampak kita sifat. Macam mana nanti kalau kita tersalah? Selalu orang-orang yang dalam zikir ni dia kata, pernah engkau tengok Allah? Tidak. Apanya engkau ingat? Aku ingat sifatnya. Macam mana kalau kau tersalah, kau sangka Allah rupanya jin? Kau sangka Allah rupanya setan? Bukan kuasa kita. Kalau kita serahkan diri pada Allah, maka Allah akan tolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal was. La haula wa la quwata illa billah. Ada seorang ibu, dia bawa anak dia. Anak kecil, budak kecil, umur 5-4 tahun. Apa kata ibu ni? Salam ustaz nak, salam ustaz nak, salam ustaz nak. Rupanya budak ni tak kenal Ustaz Somad. Dia salam ustaz lain. Saya ada di situ. Budak ni salah. Saya tahu umak dia suruh salam Ustaz Somad. Tapi budak ni tak kenal, dia salam ustaz lain. Saya ambil tangan dia, saya ciumkan ke mulut dia, saya ciumkan ke mulut saya, saya pegang. Saya tahu sebab mak dia nak ambil gambar je. Ambillah gambar, ambil gambar. Budak ni tak tahu. Tapi niat mak dia baik. Niat dia baik, dia nak cari saya. Saya tak biarkan budak ni tersesat. Saya tolong dia. Kalau hamba Allah pun akan menolong sesama hamba Allah, apalagi Allah. Makanya selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Serahkan diri pada Allah, jangan takut. Apapun yang datang nanti, maka Allah akan selamatkan kita. Jangan terpesong mengikut cakap orang. Dia kata kita mesti tengok Allah baru boleh Allah selamatkan kita. Batil. Yang membatalkan dia ayat la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Zikir ni sebenarnya banyak. Apa yang nak kita sebut ni banyak. Tapi saya pilihkan beberapa hadis-hadis sahih dan hasan. Saya cukupkan dalam 40 hadis. Kerana tradisi ulama dulu bila dia menulis yang paling kecil 40 hadis. Misalnya Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis arba'in 40. Kerana Nabi pernah bersabda, sesiapa sahaja yang menghafaz, menjaga, mengingat 40 hadis, maka Allah akan berikan dia pertolongan. Boleh dihafaz, alhamdulillah. Tak boleh, dibaca saja. Baca-baca, ingat-ingat. Baca tak boleh, amalkan zikir. Mengamalkan pun tak boleh, tak tahu lagi apa yang nak kita buat. Kita buka muka surat 11. Sebelum berzikir, seeloknya bertaubat dulu. Muka surat 11, page 11. Seelok-eloknya bertaubat dulu. Selepas bertaubat, bersuci, mandi. Tak boleh mandi, wuduk. Tak boleh wuduk, tayamum. Minta ajarkan anak. Anak kita ajar tayamum supaya dia mentayamumkan kita. Selepas itu solat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Selepas itu istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubat, bersuci, sembahyang solat sunat taubat dan banyak-banyak istighfar. Muka surat 12. Jaga wuduk. Ustaz Abdul Somad, kami tadi dari hotel dah berwuduk, terus sampai ke sini batal pula. Tak apa. Bukan makna kata saya jaga wuduk ni ditahan hingga muka biru. Kita dah usaha. Bila dia batal,
maka kita sudah dicatat sebagai orang yang berniat berwudu. Ustaz Somad ni pandai bercakap ajalah. Adakah ustaz berwudu? Alhamdulillah. Sebelum ke sini tadi wudu dulu. Masih ada ustaz wudu? Rasa-rasanya ada lagi. Jaga wudu. Sebab apa? Bila kita dalam wudu, malaikat selalu mendoakan kita dengan dua doa. Apa kata malaikat? Allahummaghfirlahu, Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahummarhamhu. Rahmati dia, ampunkan dia, ampunkan dia, rahmati dia sampai wudu kita batal. Maka jaga wudu jangan sampai batal. Batal wudu? Ambil wudu lagi. Saya ragu ustaz, dah batal ke tak batal? Bila kita sedang sembahyang, datang setan berbisik, wudu engkau batal, wudu engkau batal, wudu engkau batal. Maka kata Nabi, jangan engkau batalkan sembahyangmu sampai ada engkau dapati dua. Pertama, hatta tasma'a sautan, kau dengar suara. Yang kedua, au tajidarihan, atau kau cium bau. Ada suara atau cium bau. Sebab ada tak bersuara, baunya luar biasa. Muka surat 13. Jangan ada waktu kosong daripada zikir. Jadi sebenarnya doa-doa yang diajarkan tok guru kita selama ini, itu sebenarnya zikir. Bangkit tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Zikir. Selepas itu kita bangkit tidur, masuk ke dalam toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabasi wal khaba'is. Zikir. Nak keluar, ghufranaka, zikir. Tengok muka di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi, zikir. Tengok makanan, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, zikir. Jumpa kawan, assalamualaikum, zikir. Ada juga setengah orang ni jumpa kawan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa ni? Jumpa kawan, assalamualaikum lah. Iza laqitahu, kalau kau jumpa, fasallam alaih, mulut menyebut, hati mari. Itu makna zikir. Ustaz Somad, sebenarnya yang mengingat tu mana? Hati ke kepala? Sebab saya bila saya ingat, selalu saya tiga pendapat. Yang pertama mengatakan mengingat tu di hati. Yang satu pula mengatakan mengingat tu di kepala. Yang satu lagi mengatakan mengingat di kepala, merenung di hati. Tapi saya pakai pendapat yang menggabungkan, komben antara keduanya. Berawal dari hati, naik ke kepala, turun ke telinga, ke mata, ke darah, ke daging, ke semuanya. Akhirnya semua mengingat. Berawal dari hati, naik ke kepala, ke mata. Makanya yang pertama kali lalai, hati. Selepas hati lalai, telinga. Selepas telinga lalai, mata. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Semua berawal dari hati. Makanya Nabi minta hati. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Dari sini naik. Alladhi waswisu fi sudu. Bukan sudu spoon. Setan berbisik bukan di sini. Alladhi waswisu fi sudur. Setan berbisik di dada. Dada yang mana? Kiri, kanan, bawah, atas. Yang mana? Dijelaskan oleh hadis. Ala fil jasadi mutrah. Dalam badanmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu baik, dia yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, yang lain ikut rosak. Di mana yang segumpal itu? Sebelah kiri. Dua jari di bawah berdegup berdetak. Cuba rasa. Masih ada berdegup? Kalau tak ada, kain kapan dah siap? Berdegup berdetak. Orang kalau hatinya tenang, degupnya normal. Tapi kalau susah hati, ala bizikrillah
dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati menjadi tenang. Sebetulnya mana yang betul ni ustaz, yang segumpal tu jantung ke hati? Sebenarnya jantung, sebab hati itu yang dia dua, maka disebut ulu. Ulu, orang Singapura nyebut ulu hati je, sebab ada orang sebut ulu sungai. Ulu hati sini, nah, pangkal. Sedangkan yang di kiri jantung. Tapi jangan kita kelahi sebab ini, kita gabungkan sajalah dua-duanya. Apa itu? Jantung hati. Mengapa dia sebut jantung? Sebab bentuk dia macam jantung pisang. Besarnya sebesar genggam. Kalau orang tut badannya tegak, gemuk, maka besarlah jantung dia. Jantung Abdul Somad sebesar. Bila dia berhenti, mati, selesai. Jantung. Kata Nabi, asal dia elok, yang lain ikut elok. Makanya kita dengar, si fulan ke mana dia sekarang? Mati. Sebab apa? Sakit jantung. Mana ada si fulan kenapa? Sakit. Sebab apa? Sebab sakit gatal. Sakit jantung. Asal elok jantung, elok yang lain. Sebenarnya ni mana kiasan. Orang Melayu sebut jantung sebab bentuk dia macam jantung. Tapi orang Arab menyebut dia sonubar. Ada buah namanya buah pokok kayu sonubar. Orang Indonesia menyebut sonubar ni pinus. Orang putih menyebut pines. Sonubar. Orang Melayu menyebut hati sonubar. Sanubari. Sebab bentuk dia macam buah sanubari. Itukah dia? Itu yang zahir. Sedangkan yang dimaksud Allah adalah yang yang batin, yang tak nampak. Allah Ta'ala yang tahu. Nah, itulah yang kita tenangkan dengan banyak berzikir. Kita jaga wudhu. Jangan ada waktu yang kosong daripada zikir. Orang beriman itu diamnya fikir, geraknya zikir. Kalau dia bergerak, zikir. Kalau dia diam, berpikir. Maka kalau ada kawan puan, kawan tuan di sebelah diam, itu sedang berpikir. Bergerak, zikir. Diam, pikir. Kalau sampai berbunyi, tidur. Muka surat 14. Amal yang paling elok, paling suci, paling tinggi, zikir. Sembahyang itu sebenarnya zikir. Aqimis salata li zikri. Engkau tegakkanlah sembahyang salat untuk berzikir. Tapi zikir bukan sembahyang. Sembahyang itu zikir. Tapi zikir bukan sembahyang. Jangan dibalik. Saya tak nak balik esok ke Singapura. Hayya 'alas salah. Pejam mata, zikir. Kau tak sembahyang? Cukup dengan zikir. Tak betul. Sebab Nabi mengajarkan syariat. Apa syariatnya? Allahu Akbar. Iftitah, Fatihah, ayat Allahu Akbar. Tak pernah Nabi meninggalkan syariat. Ini sekarang ni banyak orang kaji-kaji sesat. Mengaku tasawuf. Bukan tasawuf, tasawuf. Tasawuf tu bahasa Melayu tersangkut. Tersangkut dalam jerat setan. Kau tak sembahyang? Itu sembahyang ni masjid tu orang syariat je. Aku dah sampai makam makrifat ni. Makrifat apa? Tak ada yang paling tinggi makamnya daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku-ngaku makrifat, mengaku hakikat, tapi meninggalkan syariat, tempat dia bukan makam makrifat, makam kubur. Tak sesuai. Nabi-nabi, wali-wali Allah semuanya sembahyang. Nabi tak pernah meninggalkan sembahyang. Tapi rasa-rasanya di Singapura tak ada macam ni. Muka surat 16. Berzikir berarti hidup. Tak berzikir berarti mati. Siapakah orang yang hidup? Orang yang berjalan. Siapakah orang yang hidup? Orang yang makan. Siapakah orang yang hidup? Orang yang bercakap. Kata kita, kata Nabi tak macam tu. Yang hidup adalah orang yang berzikir. Maka kalau tak berzikir berarti mati. Jadi kalau ada puan punya laki tak berzikir, jadi selama ni dah lama berlakikan zombie. Kalau ada tuan dapat bini tak berzikir, sebenarnya tuan menikah dengan itulah anak tuan panggil dia mami. Mami, mami.
Mami return. Hantu. Mohon maaf kalau ada selama ini panggil mami, bukan maksud mami pakai O lah, mami, bukan pakai U. Bila kita berzikir, kita hidup. Bila kita tak berzikir, maka kita mati. Maka terus berzikir. Dalam sembahyang, zikir. Lepas sembahyang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, mantas salam, aminkas salam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas itu, maka zikir. Tadi dua, menyebut di mulut, mengingat di hati. Kadang-kadang mulut kita tak boleh menyebut sebab kita sedang bercerita dengan orang. Takkan kita terus menyebut mulut tak bercakap. Nanti bila ada orang tanya, awak di mana tazkirah di Batam tu? Jumpakah dengan Ustaz Abdul Somad? Astagfirullah. Macam mana? Ada kalanya mulut berhenti tapi hati tetap berzikir. Mengingat di hati, menyebut di mulut. Muka surat 17. Malaikat-malaikat mencari majlis zikir. Selama ni kita diajarkan malaikat ada 10. Kiraman, Katibin, Rakib, Atid, Munkar Nakir, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Banyak malaikat lain. Yang 10 ni kita ajarkan pada budak-budak supaya dia cepat lekas menghafaznya. Ada malaikat yang mengantar roh dari alam arwah ke perut. Nama dia tak bagi tahu. Ada malaikat yang mencari majlis zikir. Malaikat ni berterbangan mencari majlis zikir. Manakala ada malaikat yang dapat majlis zikir, dia panggil kawan dia yang lain. Halummu ila hajatikum. Hai malaikat yang lain, inilah majlis yang kamu cari. Kata malaikat yang lain, kamu dapat. Ya. Majlis apa? Majlis zikir Singapura. Ikut mereka bersama dengan kita. Kita tak nampak. Kenapa kita tak nampak? Bila kita nampak, kita mati. Sebab dia makhluk besar. Dalam Quran disebutkan, uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Makhluk bersayap, 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Bila dia letakkan 1 sayap di ujung timur bumi, yang 1 sayap ke ujung barat bumi. Penuh. Kenapa dunia ini tak penuh? Sebab dia nur. Nur adalah cahaya. Kalau berkumpul cahaya di ruang ini, di bilik ini, banyak cahaya dengan sikit cahaya tak ada pengaruh, tak ada efek. Sebab cahaya tak mengambil tempat. Beza dengan zahir, kulit, dia mengambil tempat. Cahaya tiada mengambil tempat. Oleh sebab itu, malaikat adalah makhluk nur. Ustaz Salman, aku nak tengok malaikat lah. Malaikat maut insyaAllah. Datang Jibril bertanya ke Nabi 3 pertanyaan. Mahwal Islam, mahwal Iman, mahwal Islam, mahwal Ihsan. Selepas itu Jibril pergi. Kata Nabi kepada Umar, Umar, ya, engkau tahu tak siapa yang datang tadi? Kata Umar, tidak. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tu tadi Jibril. Tahu tak Umar itu Jibril? Tak tahu. Umar aja tak tahu. Apalagi Cik Umar dari Singapura. Mohon maaf Cik Umar. Jadi bila ada sekarang orang baru 2-3 kali taubat mengaji dah mengaku, aku malam tadi masa sedang berzikir turun Jibril ke rumah aku. Bukan Jibril yang turun, jin. Sedang Umar bin Khattab tak nampak. Umar dibuka depan mata dia, Jibril tu datang, dia tak tahu tu Jibril. Padahal Umar tu imannya macam mana Umar itu? Masalaka Umar fajjan qatu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di suatu jalan, maka setan akan lalu di jalan lain. Saking takutnya setan kepada Umar. Ini sekarang. Orang sekarang mana setan takut? Dia bukannya setan lari di jalan lain. Dia sesama berjalan sama-sama setan. Nak mengaku pula berjumpa dengan malaikat. Adalah seorang murid. Seorang murid ni baru ikut tasawuf. Baru ikut majlis zikir. Selepas itu dia datang pada gurunya. Tuan guru, ya. Kami ada majlis lah. Majlis apa? Majlis bersama malaikat. Oh. Jadi kami kalau berzikir malaikat turun. Kata Tok Guru, boleh aku ikut majlis kamu tu esok malam? Silalah guru datang. Datanglah Tok Guru ke majlis itu.
Manakala mereka berzikir, turunlah malaikat berjubah hijau. Turun malaikat berjubah hijau, kata Tok Guru berbisik ke muridnya, jangan pandang ke atas, pandang ke bawah. Kenapa Tok Guru? Pandang ke bawah. Manakala ditengok pandang ke bawah, rupanya kakinya kaki keledai. Makanan yang kata dia malaikat datang menjamu kami makanan, rupanya maaf tahi keledai. Orang alim tahu bahwa yang turun itu adalah setan, iblis, jin. Kisah ini disebutkan dalam kitab Al-Luma'. Al-Luma' artinya kilauan cahaya, ditulis oleh Imam Abu Sarraj At-Tusi. Tak diselamatkan orang kalau majlis zikirnya bukan karena mencari ridha Allah. Makanya di awal zikir perlu diluruskan niat, innamal a'malu binniyat. Yang dicari itu ridha Allah. Ilahi anta maqsudi, yang kumaksud engkau sahaja. Wa ridhaka matlubi, yang kucari ridhamu sahaja. Sebab banyak orang berzikir ini niatnya macam-macam. Berzikir nak berjalan di atas air, berzikir nak kebal, berzikir nak tahan api, berzikir nak jadi Batman. Apa ini? Zikir mustilah mencari ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Makanya berwuduk dulu. Berwuduk itu maknanya apa? Manakala air membasuh muka, bersihkan mata dan mulut hidup. Manakala air membasuh tangan, bersihkan tangan. Manakala air menyapu kepala hingga telinga, keluarlah pikiran niat yang tak betul hingga keluar dari lubang-lubang telinga. Manakala air menyiram kaki, keluarlah dosa daripada celah-celah jari-jari kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Muka surat 20. Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lalu di taman surga, ikutlah kamu makan minum. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu kan di akhirat. Kata Nabi, ada. Mana taman surga di dunia itu? Majlis zikir. Makanya kalau ada majlis zikir, duduk, jangan tinggalkan. Lepas sembahyang, ada majlis zikir, terus tegak aja pergi, duduklah, ikut zikir. Sebab itu taman surga. Yang menyebut itu siapa? Nabi. Saya tidak ada memuat hadis dhaif. Semua dalam kitab 40 ini, semuanya hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih, hadis hasan itu sepakat ulama boleh diamalkan. Sebab saya tak mahu nanti orang apa tu, itu dalam kitab tu dhaif saja. Walaupun ulama sepakat tentang masalah dhaif ni boleh untuk fadhail amal, tapi saya nak jaga supaya jangan orang tuduh macam-macam. Maka yang saya masukkan sahih dan hasan. Muka surat 22. Majlis zikir dibanggakan Allah kepada para malaikat. Saya saja dibanggakan pengacara kepada jamaah Singapura ini bukan main senang. Mari kita dengarkan tazkirah yang akan disampaikan Profesor Dr. Abdul Somad. Rasa-rasa naik ke atas. Dibanggakan pengacara MC kepada jamaah Singapura. Konon lagilah kita akan dibanggakan Allah kepada para malaikat. InsyaAllah semua kita ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka, kamu komplain. Kata kamu, ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berperang, berkelahi, menumpahkan darah. Tapi tengoklah malaikat, hari ini mereka berkumpul, berzikir, menyebut aku, mengingat aku. Maka saat itu kita termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Muka surat 24. Bila kita ada majlis zikir, turun rahmat. Makanya orang tua-tua kita dulu, orang tua Melayu zaman dulu, bila nak menyambut bulan puasa, mengundang jiran tetangga, sahabat kerabat, kawan, handai tolan, duduk berzikir di rumah, kenduri. Di Singapura masih ada macam tu? Ada. Itu sebenarnya untuk apa? Ni muka surat 24, untuk menurunkan rahmat. Allahumma anzil alainar rahmata, turunkan pada kami rahmat ya Allah. Minta rahmat. Bila nak minta air, siapkan cawan.
Bila nak minta rahmat, siapkan majlis zikir. Macam mana air nak datang? Bukan saya nak sindir air minum, tak, demi Allah tidak. Kadang jamaah ni terlampau sensitif. Saya biasa bagi tazkirah tidak pakai air minum. Cuba tengok video saya di YouTube. Saya tak pernah minum bagi tazkirah. Sebab bila saya minum berhenti, saya tak konsel lagi. Kadang jamaah ni, dia nak sindir, nak bagi air, bagi air. Mana ada? Saya termasuk ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Okey, kita teruskan. Bila kita nak ingin rahmat turun, maka mesti kita siapkan majlis zikir. Bukan makna majlis zikir itu mesti beramai-ramai 100 orang, tidak. Puan, tuan, anak, menantu, cucu, cukup berzikir bersama, turun rahmat. Sembahyang berjamaah, sembahyang berjamaah mestilah ke masjid ustaz. Sembahyang berjamaah tahajud mah. Duduk, baca Yasin, baca Quran, zikir la ilaha illallah la ilaha. Atau baca ni bersama-sama, nanti kita akan baca bersama-sama. Saya bacakan hadis-hadisnya dulu. Muka surat 26. Sini, Pak. Masya Allah. Taruh mana ni, Pak? Taruh sini, Pak, eh. Terima kasih. Bawah. Jatuh nanti, jatuh. Bawah, Pak. Baiknya orang Singapura. Bismillah. Masya Allah. Baik-baik orang Singapura. Muka surat pisang emas bawa berlayar masa sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang air dibawa mati. Muka surat 26. Majlis zikir ni selalu disebut-sebut Allah. Majlis zikir disebut-sebut Allah. Puan manakala balik dari Makkah selalu menyebut-nyebut Makkah ke kawan-kawan. Aku masa di Makkah dulu, aku masa di Madinah dulu, aku selalu menyebut-nyebut. Rupanya kita ni disebut Allah kepada malaikat. Ada hambaku, kata Allah, disebut-sebut Allah. Kira-kira senang tak kita disebut Allah? Senang. Sebab senang hati itulah maka kita sebut Makkah Madinah. Aku. Seelok-eloknya yang kita sebut Makkah tu, aku masa tawaf, aku masa zikir. So ada juga orang, aku masa mencari tempat celak. Tak ada orang Singapura, tak ada. Muka surat 28. Majlis zikir itu hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Ghasiat bihimul rahmah, diliputi, diselimuti rahmat. Nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah, tenang ke dalam hati. Orang putih, orang Europe, orang Jepun, duit banyak, kereta elok, rumah besar, tak boleh tidur sebab kena penyakit insomnia. Pukul 2 malam terbuka mata, tak boleh tidur. Jamaah kita nampak muka ustaz tertidur. Maka saya tak pernah salahkan jamaah. Saya tak pernah marah-marah. Apalah jamaah? Sebab orang putih susah nak tidur. Sebab hati risau, hati susah. Ni hadisnya. Ghas anazalat alaihi musakinah. Turun ketenangan ke dalam hati. Maka kalau ada kawan tertidur, bila ada orang tanya, tertidur dia, turun ketenangan ke dalam hati. Gitu juga bila kita ditanya orang, awak tadi masa Ustaz Samad bagi penjelasan tentang zikir tu, awak tertidur. Nazalat alaihi musakinah. Turun ketenangan dalam hati. Wa zakarahumullahu fi man indah. Disebut-sebut Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hati yang tenang namanya mutmainnah. Itulah yang dijemput Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang pakai sabu itu sebenarnya apa yang dia cari?
tenang. Orang yang guna sabu-sabu, dia tak tenang. Manakala dia pakai, slow dia, tenang. Kenapa dia tenang? Mabuk. Mabuk. Ubat rabies, ubat anjing gila pun dia makan. Dulu anjing gila yang diikat pakai rantai besi, dibagi ubat tu, tenang. Itu dimakan manusia sekarang. Overdosis, mati sebab itu. Kita alhamdulillah Allah bagi ketenangan. Alhamdulillah. Muka surat 29. Bubar, bubar ni bahasa orang Jakarta je. Bahasa kitanya selesai, finish. Finish daripada zikir, bersih daripada dosa. Keluar daripada zikir, apa kata Allah Ta'ala? Malaikat dikirim Allah Ta'ala, qumu maghfuran lakum. Manakala kamu tegak daripada majlis itu artinya jalasa duduk. Majlis duduk-duduk. Manakala tegak, qumu maghfuran lakum. Tegaklah kamu dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Maka nanti manakala semua kita ni keluar, bersih daripada dosa-dosa. Tapi hutang tidak. Nak balik ke Singapura, awak tak bila nak bayar hutang? Qumu maghfuran lakum. Bersih, kata Ustaz Abdul Somad. Ustaz tu sesat lah. Muka surat 31. Lebih suka zikir berjamaah daripada dunia dan seisinya. Li'ana azkurullah ta'ala. Kalau aku berzikir menyebut Allah, mengingat Allah bersama orang banyak, selepas solat subuh hingga terbit matahari. Habis lepas solat subuh, elok duduk berzikir. Oh tak boleh lah Ustaz, kami di Singapura jaga tidur pukul 4 nak pergi kerja. Masa cuti, duduk berzikir hingga terbit matahari. Di jalan pun boleh berzikir. Di jalan sambil drive kereta berzikir. Apa zikir yang saya baca Ustaz? Banyak zikir. Selawat, menyebut di mulut, mengingat di hati. Istighfar, menyebut di mulut, mengingat di hati. Tapi seelok-elok zikir, afdalu zikri la ilaha illallah. Itulah yang saya confuse ni Ustaz. Ustaz ni sebut elok la ilaha illallah. Ustaz ni pula sebut elok la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. Ustaz ni pula elok hasbunallah wa ni'mal wakil. Ustaz ni pula elok kata subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Habib ini pula elok cakap banyak-banyak bersolawat. Jadi itulah, sampai sekarang ni saya belum berzikir lagi. Oh, ini tak betul. Pilihlah satu. Pilih satu, pegang, amalkan. Bukan makna 40 ini seelok-eloknya semua. Ada tingkatan-tingkatan. Kita baca semua pagi sekali, petang sekali, elok. Tak sanggup pagi sekali, petang sekali, pagi. Nak tidur malam. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Muka surat 32. Mengulang 2-3 kali. Zikir ni sama macam orang menulis di whiteboard. Titik, titik, titik. Belum nampak. Agak panjang sikit. Mula nampak. Mulai menyatu dia. Belum nampak betul. Tapi manakala diulang 3 kali, maka kadang orang mengulang dia 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Ha, jadi bila ada tok guru, sahabat, dia baca diulang 3 kali. Bahkan dalam baca Yasin pun ada diulang 3 kali. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Anak dia mendengar. Mak, mak, ya. Kenapa mak ulang 3 kali? Dari dulu dah macam itu. Jangan kau tanya-tanya. Ni dalil. Diulang 2-3 kali untuk menguatkan hati. Imam Masjidil Haram, cuba dengar Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Su'ud Syuraib. Asal ayat itu berkesan dalam hati dia, dia ulang 2-3 kali. Dia ulang 2-3 kali. Ayat-ayat ya wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futi'at abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin salamun. Sambil menangis
Imam tu menangis sebab ayat tu cerita orang nak masuk surga. Makmum menangis di belakang sebab panjang. Makmum tempat lain, makmum Singapura faham. Makmum tempat lain je. Muka surat 33. Mengangkat tangan. Kalau sampai pada doa, elok angkat tangan. Selepas angkat tangan, menyapu. Bahasa Melayu menyapu. Di sini saya buat mengusap. Sebab bila kita cakap menyapu, kawan kita yang dari Jawa dia sangka pakai sapu. Masa jadi banyak istilah Melayu sampai ke Jakarta lain, maka saya pakai yang am yang dia biasa dipakai di Indonesia, mengusap. Mengusap menyapu. Kami di kampung memang menyapu. Lepas baca doa menyapu muka. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab manakala kita berdoa tu turun rahmat ke tapak tangan. Boleh satu. Kalau ada yang tak nak menyapu, tak apa. Angkat tangan, sapu. Atau angkat tangan, tak sapu, tak apa. Kawan saya, ustaz, tak ada apa, tak ada, tiba-tiba menyapu je. Tak tahulah, tak kenapa. Hadisun Hasan. Hadis Hasan. Sebab sekarang ni banyak juga orang melarang. Awak ambil lepas doa, jangan sapu muka. Tak boleh, bid'ah. Tak apa, hadisun Hasan. Bukan kata Abdul Somad, kata Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni alim, murid Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Disebutkan oleh ahli hadis Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Lepas baca, sapu muka. Saya tak nak sapu muka. Tak apa, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi jangan salahkan orang yang sapu muka. Sebab dia pun ada dah, ada dalil. Muka surat 34. Jangan berdoa sendiri, doakan orang lain. Ya Allah, sehat aku, anakku, keluargaku, kawan aku, jiran aku, negeri aku, sahabat. Sebab dulu orang Arab Badui, orang Arab Badui berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Mana boleh? Bacalah untuk orang lain. Tak boleh doa ni di-cut, dipotong-potong. Doa lah. Doa ni pakai ring juga. Ring satu, ring dua, ring tiga. Ring satu, ibu bapa. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ring dua, anak isteri, suami anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Habis tu muslimin muslimat. Siapalah lagi agaknya nak aku masukkan dalam doa ni ya? Kawan sudah, semua sudah. Ustaz Abdul Somad belum. Masukkan dalam doa. Doanya tak banyak-banyak. Matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Belum lagi. Muka surat 35. Semua doa dikabulkan Allah. Tak ada doa yang tak dikabulkan Allah. Oh, macam tu ustaz. Ya. Kenapa sampai sekarang Allah tak bagi yang saya minta itu? Tiga. Pertama, Allah bagi seperti yang kita minta. Kita minta bubur ayam, datang bubur ayam. Cash and carry. Kita minta kambing, dapat kambing. Yang kedua, Allah bagi tapi bukan dalam bentuk itu. Allah jauhkan musibah seharga itu. Kita minta kambing. Ya Allah bagilah kambing, bagilah kambing. Dua tiga hari, tak ada kambing datang. Lalu kita sangka Allah tak kabulkan. Sebenarnya Allah bagi. Apa dia? Kita terelak dari melanggar kambing. Tapi kita tak sangka itu sebagai doa yang dikabulkan. Yang ketiga, Allah simpan. Allah tunggu. Allah tunggu bila masa ilmu Allah berkata engkau sesuai, baru dia bagi. Yang jadi masalah ni, kita selalu memaksa Allah ikut kita. Itu yang jadi masalah. Mestinya bukan begitu. Allah ikut kita apa kita ikut Allah? Kita ikut Allah. Bukan Allah kita paksa ikut kita. Kita siapa?
Allah tu fa'alul lima yurid. Maka kita ikut dia. Kata ilmu Allah, engkau belum sesuai lagi. Nanti bila aku bagi seperti yang engkau minta ni, engkau berubah. Engkau tak sesuai. Seorang anak minta pisau. Mak, minta pisau, minta pisau. Mak dia bagi, tak dia bagi. Dia pegang. Udah 5 tahun dia bagi pisau. Habis semua dia kerat. Dia potong. Ayah dia pun dia potong. Menurut ilmu Allah, nanti bila engkau dah umur 18 tahun, baru aku bagi. Ilmu mak tak ditangkap, tak difaham oleh anak. Apalagi ilmu Allah. Makanya tiada lain kalau doa kita belum dikabulkan Allah, kita berhusnuzon. Tapi kadang kita ni su'uzon. Sama Allah pun berani su'uzon. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muka surat 37. Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa ni nak cepat-cepat. Ustaz Abdul Samad? Ya. Kenapa Allah belum kabulkan doa saya? Marahnya ke saya pula. Kata saya, Nabi Musa berdoa tersesat di lembah Tih, 40 tahun baru dapat jalan. Nabi Ibrahim minta anak, Rabbi habli minas salihin, 86 tahun baru dapat Ismail. Nabi Muhammad minta pindah arah kiblat, sebelumnya Masjidil Aqsa, nak pindah ke Masjidil Haram, 17 bulan. Nabi Ibrahim 85 tahun. Nabi Musa 40 tahun. Nabi Muhammad SAW 17 bulan. Awak berdoa bila? Semalam. Kita ni siapa? Maka berdoa. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Aku tak tahu doa tu bila dikabulkan Allah, tapi aku terus saja berdoa. Sebab apa? Sebab doa adalah ibadah. Jangan pernah berhenti berdoa. Ni banyak orang sekarang tak nak berdoa. Lepas sembahyang, macam ayam nampak padi. Kau tak berdoa? Yang lama je belum kabul. Apa ni? Dah rosak kepala dia. Oleh sebab itu, maka kita betulkan akidah kita. Yang tergesa-gesa, yang nak cepat-cepat saja. 38. Banyak-banyak istighfar. Nah, bagi tanda muka surat 38, bagi tanda yang kuning tu, letakkan di muka surat 38. Sebab yang kita ulang-ulang tiap-tiap hari, tiap-tiap lepas subuh, tiap-tiap lepas maghrib, tiap-tiap lepas isyak, tiap-tiap nak tidur malam, dari muka surat 38 yang merah-merah sahaja. Lagi nampak merah, maknanya masih sihat. Sebab setengah jamaah saya tanya, yang mana merah Ustaz? Hitam semua. Kita baca, ikut saya baca merah serentak, lepas tu saya jelaskan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau dibaca ini, maka kata Nabi, ghufira lahu, diampunkan Allah dosanya. Wa in kana qad farra minaz zahfi, walaupun dia pernah lari dari perang. Makna lari dari perang tu dosa besar. Berperang kita melawan Yahudi, lari kawan ni pengkhianat, dosa besar. Dan istighfar dia diampunkan Allah. Banyak-banyak istighfar. Kalau dosa besar diampunkan Allah, apalagi dosa kecil. Muka surat 40. Ikut saya baca yang merah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kata Nabi SAW, kalau dibaca ini, la zahaba ghadabuhu, datang marah nak mengamuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Memang waktu awal-awal tu tak begitu bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu awal-awal lagi. Dah agak-agak lama dia mulai slow. Astaghfirullahaladzim. Kalau kita sedang marah ni, sedang tegak berdiri, duduk, disuruh Nabi duduk. Kalau marah tu sedang duduk, disuruh Nabi berbaring. Marah tu daripada kobaran api neraka. Untuk memadamkannya, padamkan dengan air sembahyang. Ambil air sembahyang.
Dah ambil air sembahyang, marah juga, mandi. Mandi air sejuk. Sudah mandi, marah juga. Singapura kan tepi laut. Masuk ke dalam laut tu bukan cuma marah hilang. Yang marah tu hilang sekali. Bukan maknanya lepas baca ni kita tak boleh marah. Orang Islam ni boleh marah, tapi marah yang betul. Bukan maknanya lepas berzikir ni tak ada marah. Tuan, ya, saya tengok anak tuan dibawa orang tak mahram lah. Tak apa, biar. Bini tuan pun maaf berjalan pula dengan sesiapa tadi pergi mall. Kita tak boleh marah. Oh, itu bukan zikir, bodoh. Nauzubillah. Muka surat 41. Ikut baca sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah tak ada sesiapa apapun yang boleh memudaratkan, mendatangkan mudarat. Masuk ke hutan, takut rasa di hutan ni, takut mengganggu jin, hantu, jembalang tanah. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Masuk ke rumah, lama kondo ni dah kosong, kita duduk kat situ, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Masuk ke bilik, rasa-rasa ada datang cemas, datang takut, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Anak kecil menangis tak berhenti-berhenti, bacakan ke telinga dia, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Laki mengamuk-ngamuk, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Laki nak berbini lagi, bacakan dia. Puan ni sebenarnya dia gelak, tapi dalam hati dia takut juga. Takut, banyak-banyak baca bismillahilladzi. Semua yang terjadi di alam ini tiada apa yang keluar daripada kehendak, kudrat, iradat Allah Ta'ala. Kalau ada yang di luar daripada kuasa Allah, berarti Allah tak kuasa. Allah Maha Kuasa. Al-Aziz Maha Kuasa. Al-Jabbar Maha Berkuasa. Maka tanamkan itu dalam hati kita. Terjadi juga takdir Allah. Minta tolong kepada Allah. Tiada lain tempat kecuali bersandar minta tolong kepada Allah. Ada hikmah di balik itu. Muka surat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tak ada yang pernah diturunkan di Taurat, di Zabur, di Injil seperti ini. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau baca sambung, ahadun itu ada nun, maka baca pakai nun wiqayah namanya. Qul huwallahu ahadunillahu somad. Nunnya itu namanya nun wiqayah. Buat nun kecil di atas, garis bawah. Kalau baca sambung, kalau putus macam tadi. Adalah seorang membaca sembahyang dari Isya sampai subuh tak berhenti, namanya Qatadah bin Nu'man. Ayatnya dia tak tukar, tak ganti. Itu saja dia baca. Report sahabat kepada Nabi, lapor, ya Rasulullah, ya Qatadah bin Nu'man sembahyang, ayat dia kul huwallah saja.
Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallah sama dengan sepertiga Qur'an. Dia baca tiga kali seperti khatam Qur'an. Tapi jangan selepas baca tiga kali tak buka Qur'an. Seperti muka surat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kata Nabi SAW, unzilat alayya, sudah diturunkan kepadaku ayatun, ayat-ayat. Belum pernah aku menengok ayat seperti itu. 11 ayat. Rupanya orang Yahudi mencuri rambut Nabi. Rambut Nabi tadi diikatkan di simpul tali. Ambil rambut, ikatkan simpul tali, dibaca-bacakan mantra-mantra, dihembus simpul tali. Itulah makna nafasati fil uqad. Nafasat, menghembus-hembus. Fil uqad, disimpul tali. Anak puan cantik, lelaki ini suka. Cinta ditolak, bomoh bertindak. Dia curi rambutnya, diikat. Maka membatalkan sihir, dibacalah kul wallah, kul ambil falak, kul ambil nas. 11 ayat. Kul ambil falak, kul ambil nas, 11 ayat. Rupanya Yahudi tadi menyimpul 11 simpul tali, dimasukkan ke dalam perigi. Sihir bukan cerita baru dari dulu. Orang sekarang mana ada lagi guna sihir? Ada. Orang putih sampai sekarang guna sihir lagi. Semua pakai sihir, pakai hantu. Na'uzubillah. Muka surat 51. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhiquna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu 'ibduhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Abu Hurairah menangkap pencuri kurma di Baitul Mal. Baitul Mal tempat mengumpul zakat. Abu Hurairah menangkap, kamu mencuri kurma. Lepaskanlah aku Hurairah, aku ni orang susah, anak bini aku tak makan. Tidak, aku akan bawa kamu ke Nabi. Aku ajarkan kamu Abu Hurairah doa, kalau kamu baca ini kamu tidak akan diganggu oleh hantu setan sampai anak cucu. Apa dia? Allahul Qayyum. Abu Hurairah cerita ke Nabi, ya Rasulullah, ada yang menakut tangkap semalam sebab hukum dia tak sampai pada potong tangan. Potong tangan itu 1/4 dirham. Maka aku lepaskan sebab dia ajarkan ini. Kata Nabi SAW, inilah makhluk yang tak pernah berkata benar kecuali sekali ini saja. Siapa dia? Setan. Maka kita baca itu melepaskan diri daripada setan. Begitu juga kalau ada orang yang diganggu setan, kita bacakan itu ke telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata Ustaz Abdul Somad, bila dibaca setan keluar. Setan, kenapa engkau tak keluar? Sebab yang membaca ni macam aku juga. Perbuatan kita, tauhid kita, akhlak kita, bukan masalah gunnya, tapi man behind the gun. Gunnya sama, sama-sama ayat kursi. Tapi kita yang membaca ini mesti kita luruskan niat, kita ikhlaskan kerana Allah. Kalau kita betul,
Jangankan ayat yang kita baca, kasut kita pun setan takut. Sakitlah adik raja di Irak. Datanglah orang kepada Imam Ambali, Ahmad bin Ambal. Imam Ambali, ya. Sila datang ke istana jemput adik sultan sakit. Kata Imam Ambali, aku tak mau rusak harkat martabat marwahku dekat-dekat dengan penguasa. Tapi mesti kita tolong adik dia sakit. Kalau engkau mau, ambil terompah kayu. Terompah kayu di toilet. Kaki mesti dialas di toilet. Sebab nanti takut kena percikan najis datang was-was. Ambil terompah. Tahu terompah kayu? Terompah kayu. Ambil terompah kayu. Dibawa terompah kayu, letakkan dekat adik sultan yang sakit. Lari setan. Dia tengok terompah kayu. Tiba-tiba tak berapa lama, balik dia sakit. Dia tanya, kenapa kamu? Rupanya dia setan tu tahu Imam Hambali dah mati, meninggal. Aku bukan takut pada terompah kayu ni, kata setan. Aku takut pada yang punya terompah ni sekarang, dia dah tak ada lagi. Ki. Muka surat 52. Cerita tadi disebutkan dalam kitab Laqatul Marjan. Penulisnya namanya Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Saya mesti sebutkan reference dia sebab orang tak percaya pada cakap saya. Dia tengok, entah iya entah tidak. Muka surat 52, kita baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kalau puan-tuan sanggup baca lepas maghrib atau nak tidur malam, elok. Kami di Singapura busy lah Ustaz, tak ada waktu nak baca. Baca sebagai ayat qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isyak, ba'diyah isyak, atau witir sebelum tidur malam. Seelok-eloknya sebelum tidur malam ambil air sembahyang, sembahyang witir 3 rakaat. Rakaat pertama sebenarnya sabbihis, rakaat kedua kulia, rakaat ketiga kulhu. Tapi kita belum amalkan ini, maka baca rakaat pertama alif lam mim sampai wa ula ilaikumul muflihun, rakaat kedua ayat kursi, rakaat ketiga ujung surah Al-Baqarah. Bak kata orang Melayu, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Bila busy tak ada waktu betul. Saya tak hafal lah Ustaz. Boleh sembahyang sunat tengok. Ini sesat lah. Namanya Zakwan, dia imam. Dia baca jadi makmum Aisyah. Aisyah tak melarang. Itu boleh solat sunat, baca tengok Quran, tengok mushaf, tengok handphone boleh sembahyang. Tapi offkan dulu. Takut masa kita sembahyang datang kawan telefon. Ya kejap ya. Muka surat 55. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekali cukup, 3 kali elok, 5 kali bagus, 10 kali excellent, mumtaz. Muka surat 56. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Nak tambah lagi, elok. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 58. La ilaha illallah. Sekali je ustaz. Elok. Saya nak 40 kali. Kenapa 40? Angka kesempurnaan 40. Nabi Muhammad dapat wahyu umur 40. Saya nak 1000. Elok. Mana dalilnya berzikir 1000? Abu Hurairah sebelum tidur malam dia petik tasbih Al-Fa'uqdah 2000 simpul tadi. Dia ambil tali, dia simpul, dia simpul, dia simpul. Simpul tali itu dia petik. Subhanallah, subhanallah. 2000. Itu dalil boleh membuat 1000, 2000. Tapi pelan. Kadang orang nak kerja 2000 ni. Macam orang kumuh-kumuh. Macam orang minum redoxon terus ke mulut. Masuk dalam masuk. Dan lepas dapat 2000 difoto pula. Alhamdulillah sudah 2000. Status FB. Tolong like and share. Eh apa ni? Riak lah. Nak ingatkan kawan. Kawan kita dulu yang di Batam awak dah zikir. Elok. Ada grup WhatsApp. Elok. Tapi menunjukkan amal apalagi streaming pula. Subhanallah. Eh, kenapa tak ada like ni? Rusak amal kita. Muka surat 59. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. Berselawat menghilangkan risau hati, berselawat menghampunkan dosa-dosa, berselawat menaikkan darajah kemuliaan, berselawat paling dekat dengan Nabi masa di padang mahsyar, berselawat menghilangkan segala hutang piutang dibagi Allah, semangat bekerja mencari nafkah, berselawat mengeratkan hati yang berselawat, maka banyak-banyak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Muka surat 63. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiga gelap. Gelap perut ikan, gelap dalam lautan, gelap di tengah malam yang kelam. Dalam tiga gelap itu Allah keluarkan dia keterang benderang. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka. Kata Allah Ta'ala, kalau dia tak bertasbih memuliakan aku, sampai hari kiamat dia tak keluar dari perut ikan itu. Subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Boleh tak saya baca masa sujud solat hajat ustaz? Banyak betul orang menganiaya saya ni ustaz, membuli, mengejek. Gelap rasa dunia ni, lebih dari perut ikan lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Muka surat 64. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Selamatkan aku dari susah hati dan kesulitan. Ajzi lemah, kasal malas, bukhl pelit, jubni takut, dhala'id dain dililit utang, ghalabatir rijal dikuasai orang lain. Muka surat 65. U'idzukuma bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ini doa Nabi kepada cucu dia Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain.
Itu nanti kalau ada budak-budak kecil, pakcik, makcik kan dah selalu mengajikan, ya, doakan anak saya ni pakcik. Ditanya kawan, apa kau baca tadi? Aku segan, terus aku bahasa Melayu je. Bacalah ini. A'udzubi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ini lama. Gosok gigi dulu. Kalau tidak, dua. Kalau tak budak tu pengsan, kita pengsan. Muka surat 66. Allahumma aslih li dinilladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Agamaku ini jadikan baik ya Allah, kerana agama ini yang menjaga aku. Duniaku ini jadikan baik ya Allah, kerana dunia ini tempat aku hidup. Akhiratku jadikan baik ya Allah, kerana akhirat tempat aku mati. Kalau aku hidup sampai esok pagi, jadikan hidupku itu sebagai tambahan amal soleh. Kalau mati malam ini, buat aku mati berhenti dari dosa. Selesai. Hidup ini bukan susah-susah, bukan payah-payah. Apa payah-payah? Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Di mana dapat ustaz? Ada tertulis di baju jamaah di belakang. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Dia tulis di sembahyang di masjid. Yang belakang tu senyum-senyum tengok. Maka ke masjid jangan pakai baju bertulis-tulis. 70, muka surat 70. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 72. Ini yang paling banyak dibaca Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Habis? Bukan banyak. Sikit. Tapi kalau setan datang, oh beratnya. Duduk dia di kelopak mata. Bukan setan tu duduk di kerusi, di kelopak mata. Macam-macam tiga titik nun nampak. Dah habis. Kan berat. Selepas ni ada soal jawab. Bagaimana kalau zikir ni kita baca, air liur di mulut kita tu ada dapat barakah? Tak ada. Mana dalilnya? Sahabat Nabi pergi musafir. Di tengah jalan ada orang gila. Dia baca Fatihah banyak-banyak, air liur dia tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia baca, lepas tu dia ludahkan pada orang gila tadi. Sihat. Keluarga orang gila tadi dia bagi kambing sebagai upah. Maka datanglah sahabat tadi menghadap Nabi bertanya, halal tak kambing ni ya Rasulullah? Kata Nabi, halal, ambil. Selama kau tak buat tulisan, bila nak ubat gila, kambing 30, corona 20, itu baru tak boleh. Bila ada orang bagi, ambil. Cuba tengok, sahabat Nabi ni tak ada tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tahan air liur, aku baca Fatihah, boleh tak boleh? Dia tak tanyakan masalah itu, walaupun Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah buat. Sebab perbuatan itu baik. Yang dia tanya, kambing ni boleh apa tak boleh? Beza dengan orang sekarang. Orang sekarang kambing tu yang dia ambil. Dia diamnya kambing. Yang tadi tu dia salahkan. Memanglah otak kambing.
Muka surat 75. Maknanya kalau kita baca air liur kita ada barakah turun. 75. Meniup. Meniup tu bahasa Melayu mengembus. Cuma kalau saya sebut mengembus di sini di Indonesia, kalau mengembus tu mengembus balon. Meniup tu airnya hembusnya sikit je tu. Meniup. Ada tak ni? Ada. Baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hembuskan ke air. Diminum. Siapa minumnya ustaz? Kita sendirilah. Kita bagi ke anak, kita bagi ke isteri, kita bagi ke suami, kita bagi ke orang sakit, kita bagi ke emak. Kalau nak dibuat air mandi, ambil 7 helai daun bidara. Di Singapura, bidara juga. Daun bidara. Ambil madekuk, madekuk ditubuk. Orang Singapura masih menggiling juga. Tak rasa tak ada lagi Singapura. Blend lah. Jadi kalau ada orang mengatakan, mesti ditumbuk pakai batu. Bila pakai blend, setan tak takut. Adalah. Justru pakai blend tu setan lagi takut, lagi kencang lagi takut. Dan masukkan ke air untuk mandi ruqyah. Elok. Ni nak jawab orang yang mengatakan apa ni tak boleh bacakan ke air bid'ah. Apa pula? Ni dalil dalil. Meniupkan, mengembuskan ke air ke badan. Hembuskan ke tapak tangan nak tidur malam. Ayat kursi, Fatihah, Qul Allah, Qul Falaq, Rabbin Nas. Hembuskan ke tangan. Muka, kepala, ke budak kecil. Muka surat 77 ditulis, ditulis di kertas. Fatihah atau ayat kursi semua boleh tulis, masukkan ke air. Airnya tu bagi minum pada orang yang susah melahirkan atau budak sakit. Nah tu, airnya diminum atau dimandikan. Tapi kalau dimandikan, kertas ni jangan dibuang, jangan bawa masuk toilet. Kertas ini mesti keringkan, dibakar, sebab ada asma Allah di dalam, ada ayat. Wah. Ni Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Marajik reference dia terpercaya. Jangan kata la ba'sa, boleh. Yuktabul Quran ditulis atau ditulis di mangkuk. Cari dawat yang tak beracun, tulis di mangkuk. Allahul qayyum la ta'udzu sunnatul anam. Dituang air ke mangkuk, menyatu dawat dengan itu, diminumkan. Bagi minum. Bila ada orang tanya, ini macam mana? Ini dibuat sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas membolehkan. Garanti sihat tak? Ini doa kita kepada Allah. Dua gendang. Kalau tak sihat, mati. Kita berusaha, bukan kuasa kita. Bila ada orang mengatakan pasti sehat, setan, dajjal. Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Ketentuan paling baik adalah Allah Ta'ala. Muka surat 79 ini membantah orang yang kata zikir tak boleh kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh zikir kuat-kuat. Allah bukan peka. Tengok bunyi ayatnya. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam hatimu pelan-pelan. Tak boleh kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Ibn Hajar, oleh Imam As-Suyuti. Tiga jawaban. Pertama, ayat ini turun di Makkah. Di Makkah tak boleh dulu zikir kuat-kuat, sebab kalau zikir kuat ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Di Singapura kalau zikir kuat datang Abu Lahab menangkap. Rasa-rasanya tidak kan? Banyak majlis-majlis maulid zikir kuat-kuat. Dua, ayat ini turun selepas ayat wa idza quri'al quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar diam, dengar baik-baik, wa ansitu diam, la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran,
dengar baik-baik, diam, kamu dapat rahmat. Wazkur rabbaka fi nafsika. Kalau nak berzikir-zikir dalam hati jangan kuat, sebab ada orang baca. Tadi ada qori baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba saya zikir kuat-kuat. La ilaha illallah. Mana boleh dia baca Quran? Zikirlah pelan-pelan. Kadang manusia ni bila ada orang ramai, ah di situ pula dia nak nunjukkan dia berzikir. La ilaha illallah. Tak ada orang main game. Apalah manusia. Jawapan ketiga, zikir kuat itu menghalau hantu setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi semua setan. Makanya kalau ada orang yang diganggu jin setan, azan di telinga dia sebelah kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah, kalau tak setan tu lari, dia terkejut. Ini rumah baru, rumah baru, kondo baru, apartmen baru. Azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi. Dulu, saudara-saudara kita dari Tiongkok mengusir hantu ni pakai mercun. Itu mah ke malam tahun baru tu dia guna. Di Singapura mercun juga. Mercun. Kalau orang Jakarta petasan. Pum, pum, pum. Rupanya hantu sekarang tak takut lagi. Saya tahu cerita ni, ada kawan kita, ustaz, datang orang Cina jumpa dia. Lu baca doa rumah gua lah. Kita bukan satu agama. Sebab saya nak alau hantu-hantu, kata dia. Kenapa begitu? Hantu sekarang tak takut sama mercun. Ini cerita true story. Situ saya baru tahu, rupanya hantu sekarang tak takut sama mercun. Ini kisah nyata. Tapi nama nombor handphone saya tak boleh bagi tahu. Muka surat 87 itu tak perlu dibaca sebab dia dah most popular. Dulu ada seorang raja, nama dia Parama. Parama artinya berkuasa. Parama berkuasa. Iswara artinya raja. Parameswara, orang yang paling berkuasa di antara raja-raja. Nama lengkap dia Sri Maharaja Parameswara, raja di raja yang paling berkuasa di atas dunia. Nama kerajaan dia Tumasik. Rupanya ada salah seorang selir. Selir ni maaf, bini yang tak rasmi. Berselingkuh dengan seorang lelaki. Maka kemudian marahlah Parameswara, mengamuklah dia. Datanglah mertua ayah dari selir ini mengadu, minta kekuatan daripada pulau seberang. Mereka seranglah dia. Akhirnya itu salah satu penyebab dia kalah, akhirnya tumbang kerajaan dia. Ada satu versi lagi mengatakan daripada serangan Siam, banyak versi. Larilah dia ke atas dari Tumasik ini, kalau kita tengok map, dia lari ke atas. Masa dia nak membuat kerajaan di situ, banyak biawak, tak jadi. Dia naik lagi, dia tengok ada, masa dia sedang berburu membawa anjing, dia tengok ada seekor pelanduk yang nak digigit anjing. Pelanduk ni berani, dia sipak anjing. Dia tengok hebatlah. Tempat pelanduk menyipak anjing tu namanya Melaka. Maka dia buatlah di situ kerajaan Melaka. Nama dia Parameswara. Saudara kita, kawan kita dari Tiongkok, susah nak sebut Parameswara. Mereka sebut siapa? Palamisula. Beranak pinak lah dia. Beranak pinak. Lalu kemudian akhir daripada kerajaan Melaka yang hebat ini, last sekali nama dia Sultan Mahmud Shah.
datanglah seorang dari Portugis bernama Diego Lopes. Lopes ini nama orang Portugis lah, Lopes. Bukan pulut yang dibagi kelapa tu. Itu Lopes. Diego Lopes datang ke Melaka. Bak kata pepatah orang Melayu, macam Belanda minta tanah, dikasih hati minta jantung. Mengamuklah orang Goa. Orang Goa ini orang Makassar. Makassar ini terkenal melawan. Terjadilah perang. Akhirnya Portugis menghancurkan Melaka. Lari Sultan Mahmud Shah ke Bintan, Kepulauan Riau. Di Bintan pun dia diratakan juga oleh Portugis. Larilah dia ke Riau, ke Sungai Kampar. Di tepi Sungai Kampar itu meninggal. Makamnya masih ada lagi sekarang di sebuah kampung di tepi Sungai Kampar di Kabupaten Pelalawan. Jadi ini sebenarnya kita ini sedang berjumpa orang-orang Melayu yang sekarang terpecah dalam berapa negara? Indonesia, Malaysia, Singapura, Patani Thailand Selatan, dan Moro Filipina. Jadi maksud cerita saya ini, kita satu, dua kali kita diikat. Satu, diikat dengan Melayu. Dua, diikat dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh dipahami cerita saya ini? Biasa orang kalau belum makan memang susah nak paham. Tunggurau dia. Saya dibagi waktu Ustaz dari pukul 8 hingga 9.30, 90 minit. Kalau tak selesai, kita terus saja berangkat. Walaupun tak selesai, rupanya selesai. Alhamdulillah. Selama 90 menit ini banyak cakap tersilap salah, terkena tersinggung di hati. Ada kata-kata menyinggung perasaan. Sudikah puan-tuan memaafkan Al-Fakir Abdul Somad? Alhamdulillah. Kita berpisah, tapi kita tak pernah bercerai. Kerana kita tetap bersama dalam doa. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati. Aku ijazahkan semua zikir doa yang ada dalam buku ini dan semua tazkirah-tazkirah yang pernah hamba sampaikan kepada semua yang hadir di majlis ini. Ijazah ammah asa antam fa'ana fiddara ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan anak cucu dunia akhirat. Ala hazihin niyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين bagi kami keselamatan dalam agama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Allah. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami yang sakit-sakit bagi kesehatan ya Allah. Waziyadatan fil ilmi, berkah tambahkan ilmu kami supaya amal kami betul. Wa barakatan fil rizki, berkahi rizki kami supaya kami boleh berinfak bersedekah. Wa taubatan qablal maut, bagi kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, bagi rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, bagi ampunan ketika mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami masa sakaratul maut. Wa najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan manakala amal kami dihisab. Rabbana afir lana zunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, emak kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zuriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali ikhwanina, saudara mara kami. Wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini bagi ampunan ya Allah.